Lemas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Cerita Nuh ada loh kaitannya dengan kelahiran Tuhan Yesus. Wow. Nah, jadi akan unik nih adik-adik hari ini. Nah, karena kelahiran Yesus itu sudah dekat ya adik-adik ya, kita akan bersorak, bergembira bersama-sama. Yuk mari kita nyanyikan Dunia Gemar dan Soraklah. Soraklah, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Soraklah, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Ya adik-adik ya, kita akan memuji Tuhan lagi nih. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk ikut Lause. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ikut ibadah online lagi. Kami mau memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah adik-adik ya, kita dalam Natal ini kita diingatkan kembali ya, ternyata Bapak Nuh nantinya ya itu taat kepada Tuhan ya, karena Bapak Nuh tahu loh, ternyata dengan taat nanti akan membawa kita kepada janji Allah. Yuk kita nyanyikan Taat Itu Indah. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah saat membawa kita pada janji Allah. Itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah saat membawa kita pada janji Allah. Ya buat adik-adik semua, siapa yang mau terus berjalan dan menuju ke janji Allah? Saya mau langsung. Aku juga mau langsung. Kita semua mau ya. Iya. Karena kita tahu janji Allah selalu indah. Janji-janji Tuhan selalu manis untuk kita. Nah sekarang kita kalau kita menerima janji Allah, pasti kita merasa apa? Sukacita. Iya tuh. Kita pasti bersukacita. Nah ada tanda-tandanya loh kalau kita bersukacita. Yuk gimana, kita langsung, lihat. Ya? Di lagu ini, oh, ya iya. Kita lihat, kita belajar lagu ini. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia. Karena sukacita dalamku, haleluya, haleluya, hatiku bersuka, haleluya, 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 hatiku bersuka dalammu. Degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti menyanyi bagi Dia. Karena sukacita dalamku, haleluya, haleluya, hatiku bersuka, haleluya, haleluya, suka dalammu. Wah, sukacita ya Lause ya. Betul, kita ya. Lause. Dan ternyata sukacita itu terlihat ya saat kita bisa memuji Tuhan dengan
melangkahkan kaki atau bertepuk tangan. Wah, sangat happy sekali. Nah, adik-adik, tibalah saatnya untuk memberikan persembahan kita. Kita mau mempersiapkan yang terbaik untuk persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Praise You. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk uang yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan yang pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga Tuhan berkati papa mama yang memberikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, Lose ya. Iya, ya. Yuk kita siapkan hati kita. Mari dengar saya cerita, satu cerita yang indah, yang memberikan sukacita pada malam yang gelap. Dalam kandangnya binatang sudah lahir sobatku, dari surga ia datang, Yesus Juru Selamatku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Lau Suyun hari ini. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk tenang dan siapkan hati kita. Yuk kita minta pertolongan Tuhan ya. Kita akan berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk tenang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Awan sudah mendung. Langit sudah gelap kali. Tampaknya akan turun hujan lebat. Wah, untunglah aku membawa peralatan untuk supaya aku tidak kehujanan. Aku pakai dulu ah. Hujan mulai rintik-rintik, aku harus segera memakai. Bentar ya, supaya aku tidak kehujanan. Pakaikan supaya kakiku juga tidak basah. Hujan sudah mulai turun. Hujan sudah mulai turun. Wah. 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 Bagaimana ini? Semakin lama hujan semakin besar.
hujan semakin besar. Air sudah mulai tergenang. Kakiku sudah mulai basah. Petir, petir terus menggelegar. Aku takut sekali. Tidak ada tempat lagi untuk berteduh. Kemana ya? Pak, airnya semakin tinggi. Semakin tinggi. Sudah naik ke kakiku. Wah, bagaimana ini? Wah, kemana? Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri lagi. Wah, wah, air semakin tinggi. Air semakin tinggi. Wah, wah, tolong, tolong. Ini air sudah semakin tinggi. Wah, wah, wah. Anak-anak, kalian masih ingat kisah di dalam Alkitab tentang hujan yang turun tiada henti selama 40 hari, 40 malam. Dan menenggelamkan seluruh manusia di bumi ini. Kalau tadi kalian lihat ada orang yang hampir tenggelam. Tapi di dalam kisah di dalam Alkitab ini semua manusia itu tenggelam. Semuanya musnah, kecuali bahtera itu yang hanya berisi berjenis-jenis binatang dan 8 manusia saja. Hanya 8 manusia? Ya, hanya 8 manusia itulah yang selamat dari hukuman air bah. Bapak Nuh dan istrinya, 3 anak laki-lakinya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, juga ketiga istri mereka, yaitu menantu Bapak Nuh. Karena Bapak Nuh mendapat kasih karunia dari Allah, dan mereka percaya, mereka taat kepada Allah, dan mereka melakukan segala sesuatu sesuai perintah Allah. Maka Allah mengaruniakan keselamatan bagi Bapak Nuh dan keluarganya dari air bah yang dahsyat dengan masuk ke dalam bahtera. Anak-anak, apa ya yang terjadi di dalam bahtera? Ketika mereka sudah di dalam bahtera, mereka tahu di luar sana hujan turun tiada henti. Dan air yang tinggi pasti sudah menggenangi daratan. Mereka merasakan bahtera yang terombang ambing. Berapa lama hujan turun? Tadi Lause sudah katakan kan? 40 hari, 40 malam. Bayangkan anak-anak. Itu 1 bulan lebih. Kalau hari ini tanggal 18 Desember, maka hujan itu berhenti kira-kira tanggal 27 Januari 2023. Wah, lama sekali ya. Apakah sesudah hujan berhenti turun, mereka bisa langsung keluar dari bahtera? Tentu tidak. Mereka harus memastikan bahwa air yang di luar, yang ada di daratan luar sudah surut. Dan mereka bisa menginjakkan kakinya di daratan. Berapa lama lagi ya mereka harus menunggu? Lause coba menghitung-hitung dari ayat-ayat yang ada di dalam kitab Kejadian 7 dan 8. Sesudah dihitung-hitung, ternyata mereka tinggal di dalam bahtera itu selama
371 hari. Hah? Berapa lama itu? Kurang lebih 1 tahun dia anak-anak. Luar biasa lamanya. Anak-anak sekarang coba kita bandingkan. Di masa pandemi yang lalu, ketika pemerintah membatasi kegiatan dengan aturan PPKM, kita harus tinggal di rumah saja. Walaupun mungkin beberapa bulan. Keluar hanya untuk hal yang sangat penting. Itu pun sudah membuat kita bosan, kesal, bahkan ada yang marah-marah. Para ayah tidak bisa bekerja dengan bebas di luar rumah. Para ibu hanya berkegiatan dari dapur ke ruang makan dan dari satu ruang ke ruang yang lainnya di dalam rumah. Anak-anak pun tidak bisa bertemu teman-teman di sekolah. Juga tidak bisa bertemu di sekolah minggu. Tidak boleh ke tempat bermain di luar. Juga yang paling sedih, tidak bisa bertemu saudara-saudara. Tidak bisa bertemu dengan kakek nenek. Sungguh membosankan saat itu. Tapi anak-anak, coba kita bayangkan bagaimana kondisi keluarga Bapak Nuh ketika harus berada di dalam bahtera selama 1 tahun. Apa yang terjadi? Apa saja yang mereka lakukan? Mungkin mereka bosan, mereka kesal, atau ada yang marah-marah juga seperti anak-anak. Tapi mungkin mereka baik-baik saja. Mereka sabar menanti air surut. Anak-anak, yuk sekarang coba ya, kita berandai-andai, kita berimajinasi, melamun. Kira-kira bagaimana sih kondisi keluarga Bapak Nuh di dalam bahtera? Sebentar lagi waktunya makan siang. Kamu mulai siapkan alat-alat makan ya. Siap, Bu, akan aku siapkan. Air minumnya juga habis. Sekalian aku yang akan siapkan. Sebentar, aku cuci dulu sayurnya. Belum beres dipetik nih. Hai, kenapa kamu melamun? Ayo cepat bersihin sayurannya. Kamu lagi mikirin apa? Biasanya saat berada di dapur, aku bisa melihat tanaman sayur belakang rumah. Kita sudah lama ditinggal di sini. Aku rindu tempat tinggal rumah kita yang dulu. Betul, pagi hari kita selalu bersama pergi ke padang untuk mencari tumbuh-tumbuhan untuk makan siang. Sungguh menyenangkan. Nah, melamun lagi, Deng. Ya sudah, satu saat pasti kita semua akan keluar dari bahtera ini. Ayo lanjutkan kerja, jangan ngobrol terus. Tuh, para bapak mungkin sudah lapar dan menunggu makan siang. Bu, ini tempat sayurannya. Bu. Kamu udah ngerasa bosen ya? Ya, sedikit lah. Bu, sebenarnya kapan sih kita bisa... Bisa apa? Bisa keluar dari bahtera? Anak-anakku, ibu juga tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Tapi kita sungguh bersyukur. Kita tidak terkena hukuman Allah
dari hujan dan air bah yang dahsyat. Kita selamat dalam bahtera ini. Kita mendapat kasih karunia Allah. Tugas kita sekarang taat melakukan semua pekerjaan kita. Seperti ketaatan Bapa Nuh saat diperintahkan Allah untuk membuat bahtera. Yuk kita lanjutkan kerja, tetap ada sukacita ya. Kerja-kerja, mari kita kerja. Sebentar lagi makanan siap. Kerja-kerja, mari kita kerja. Sebentar lagi makanan siap. Sam, sepertinya kemarin ada kambing yang tidak mau makan. Nanti kamu periksa ya. Oke, nanti aku akan periksa. Yafet, kayaknya mah kita harus membuat kandang yang baru. Soalnya kelincinya semakin gendut dan semakin banyak. Ya, siap. Nanti aku kumpulkan kayu-kayu yang ada, lalu kita buat kandang yang baru. Berapa lama sih kita di dalam bahtera ini? Aku nggak tahu. Aku nggak ngitung-ngitung. Tapi rasanya udah lama banget. Aku sudah lama tidak mencium bau daun sama menembang pohon. Ya, Pet. Kamu tahu nggak sih kapan air surut? Aku juga nggak tahu. Gimana cara ngitungnya? Emangnya kenapa? Aku inginnya seperti dulu, pergi ke hutan, padang, berburu hewan. Aku ingin seperti dulu. Kalau di sini tempatnya tertutup, di atas kandang, di bawah kandang. Aku ketemunya 8 orang saja, kain lagi. Sangat membosankan. Sam, bukankah kita harus bersyukur karena kita sudah selamat dari hukuman Allah? Allah sudah memilih ayah kita untuk membuat bahtera sehingga keluarga kita yang selamat. Betul, Sam. Coba kalau Allah tidak mengasihi kita, kita akan sama dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak mau mendengar ajakan ayah untuk masuk bahtera sehingga mereka tenggelam dalam air bah yang dahsyat di luar sana. Anak-anakku, ayah sudah mendengar apa yang kalian bicarakan. Ayah mendapat kasih karunia Allah. Ayah percaya, makanya waktu Allah menyuruh ayah membuat bahtera ini, ayah taat. Jadi kalian yang sudah selamat, sudah di dalam bahtera, ayolah sabarlah menunggu waktu Tuhan. Pada waktunya Allah akan mengeluarkan kita dari bahtera ini. Ayah, ayah nggak tahu kapan airnya surut. Ayah tidak menunggu-tunggu kapan air surut. Tapi ayah yakin dan percaya bahwa pada waktunya Allah akan mengeluarkan kita dari bahtera ini. Kalian sudah baik melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Jadi bersyukur dan tetap bersuka cita melakukannya. Siap anak-anakku? Siap ayah. Kerja-kerja, mari kita kerja. Kerja, kerja, mari kita kerja. Apa yang tadi kita saksikan?
memang bukan benar-benar terjadi waktu itu ya nak. Karena Alkitab tidak mencatat bagaimana kondisi mereka yang sebenarnya. Tetapi hal yang penting yang perlu kita pelajari dari keluarga Bapak Nuh adalah kedelapan anggota keluarga Bapak Nuh itu sudah menerima anugerah keselamatan dari hukuman air bah dengan masuk ke dalam bahtera yang sudah Allah rencanakan. Mereka tidak cuma duduk-duduk dan bersantai atau hanya ngobrol-ngobrol saja di dalam bahtera. Banyak sekali yang harus mereka lakukan setelah mereka selamat dari hukuman. Mereka harus mengerjakan tugas sehari-hari mereka. Hewan-hewan yang ada di dalam bahtera tentunya menjadi tanggung jawab mereka. Mereka harus memberi makan supaya hewan-hewan itu tidak mati. Mereka harus memastikan bahwa ada makanan yang cukup untuk mereka semuanya selama tinggal di dalam bahtera. Tentunya mereka juga ingat akan Allah yang mereka sembah, yang memberi keselamatan kepada mereka. Mereka berdoa, mereka memberi persembahan syukur seperti yang mereka lakukan saat mereka ada di daratan. Mereka tetap percaya, mereka taat bahwa satu saat mereka akan bebas dari hukuman air bah itu dan menemukan kehidupan baru. Mereka setia melakukan tugas-tugas mereka, walau mungkin kadang bingung, kadang juga bertanya-tanya, sampai kapan semua ini akan berakhir? Tapi penantian mereka tidak sia-sia. Karena pada satu hari air itu akan surut. Tanah di daratan itu sudah mengering. Dan bahtera itu kandas di gunung Ararat. Disitulah mereka sungguh merasakan keselamatan itu. Karena ketika kedelapan orang itu keluar dari bahtera, semua yang mereka lihat musnah semuanya. Tidak ada seorang pun manusia selain mereka sendiri. Sungguh hanya keluarga Bapak Nuh yang selamat. Delapan orang yang masih hidup itu adalah delapan orang yang percaya, yang taat dan setia kepada Allah dan menerima kasih karunia Allah. Sehingga ketika mereka keluar dari bahtera, mereka mendirikan mesbah sebagai tanda syukur dan sukacita kepada Allah. Mereka bersyukur, mereka sudah mendapatkan keselamatan di dalam bahtera. Mereka selamat dari hukuman air bah dan sekarang mereka mendapat kehidupan baru. Dan pada saat itulah Allah berfirman, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur itu berbentuk pelangi yang nampak di awan, mengingatkan janji Allah, kavenan Allah, bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan bumi. Anak-anak, selain janji Allah yang ditunjukkan lewat pelangi, apa ya hubungan antara kisah Nabi Nuh dengan kelahiran Tuhan Yesus? Bahtera yang dibangun itu melambangkan keselamatan dalam pribadi Yesus yang lahir dari anak dara Maria yang kita peringati sebagai hari Natal. Tuhan Yesus yang menjadi pendamai sehingga kita yang berdosa ini didamaikan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh anugerah keselamatan. Seperti keluarga Nuh yang mendapat kasih karunia sehingga mereka selamat dari hukuman air bah. Mereka yang masuk ke dalam bahtera akan selamat dari hukuman air bah.
Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus akan selamat dari hukuman dosa. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jika kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat penebus kita. Seperti anggota keluarga Bapak Nuh ketika di dalam bahtera, kita tidak tinggal diam saja. Kita perlu mengerjakan keselamatan. Apa sih maksudnya itu? Kita, walaupun anak masih anak-anak, bisa melakukannya. Bagaimana caranya? Kita melakukan tugas kita sehari-hari dengan baik. Yang sudah sekolah, lakukan tugas belajar sekolah dengan baik. Di rumah, kita mengikuti arahan orang tua. Kita rajin beribadah. Kita bersungguh-sungguh saat kita berdoa dan memuji Tuhan. Kita setiap hari melatih ketaatan kita. Dan jangan lupa, saat-saat menjelang Natal seperti ini adalah saat yang tepat kita mengabarkan kabar baik tentang kelahiran Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia menjadi penyelamat kita. Kita bisa menceritakan kepada teman-teman atau saudara yang belum percaya. Atau kita bisa menjadi saksi Kristus dengan melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu kita lakukan terus-menerus sepanjang hidup kita. Supaya orang-orang di sekitar kita bisa melihat ada kasih Yesus di dalam diri kita. Pada saat kita melakukan itu, pada saat kita bersaksi, kita ingat satu ayat di dalam Alkitab. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu tercatat di dalam Matius 1 ayat 21. Langsung seulang ya. Di dalam Injil Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baiklah anak-anak, sampai di sini firman Tuhan yang Losa sampaikan. Losa harap anak-anak bisa lebih mengerti apa hubungannya kisah Nabi Nuh dan kelahiran Tuhan Yesus. Dan Losa harap anak-anak KIM Tong Kids tentu bisa melakukannya di dalam kehidupan kalian. Yuk sekarang kita akan berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah lahir dan sudah menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan untuk saya, untuk keluarga saya dan untuk semua teman-teman yang ada di sekitar saya dan juga seluruh umat di dunia yang percaya dan taat kepadamu. Tuhan Yesus, menjelang hari Natal ini kami ingat bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus menjadi saksi Kristus. Kami juga mengabarkan berita kabar baik ini kepada teman-teman kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Penebus kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Bapak Nuh dan keluarganya yang tinggal di dalam bahtera itu lama sekali ya. Mungkin rasanya sama seperti ketika kita pandemi kemarin ya Lose ya. Harus diam di rumah terus ya. Gak boleh kemana-mana, gak tahu apa yang terjadi di luar ya. Tapi Bapak Nuh dan keluarganya itu tetap
setia, dia ingat akan janji Tuhan. Iya. Nah, karena itu kita juga harus apa? Ingat pada janji Tuhan ya. Kita harus setia, kita mau menyanyikan lagunya ya, Berjalan Bersama Tuhan. Iya, yuk kita nyanyikan lagunya. Ku berjalan bersama Tuhan. Ku rasakan kuasanya menjagaku, menuntunku, membimbingku masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Kuasanya menjagaku, menuntunku, membimbingku masuk dalam rencananya. Mendengar suara Tuhan, ku melakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku rencananya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Namamu kekal selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Nah adik-adik, jadi kita udah tahu ya cerita bagaimana cerita Bapak Nuh dan juga kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita harus ingat ya, selalu dimanapun kita berada, kita mau menceritakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Yuk kita mau menyanyikan Beritakanlah di gunung dan di lembah dan di mana-mana. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, pelahir penebus. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, pelahir penebus.
di gunung, lahir penebu. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk mengabarkan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dadah.